Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jadi di video aku yang kali ini aku bikin video My Slime Collection. Ini kalau nggak salah itu yang part 3 atau 4, ini aku kurang tahu sih ya. Jadi yang pertama kita mulai dari slime-slime yang kecil. Oh ya, maaf ya guys, cahayanya ini kurang terang karena aku lupa nyalain flash HP. Jadi ya gitu ya, pokoknya kayak kurang terang gitu cahayanya. Jadi yang pertama ini aku ada slime kecil, itu ada Evelyn slime yang mini-mini. Aku suka banget bikin slime kayak gini yang versi mininya. Terus ini tuh ada original slime warna biru. Terus di sini tuh ada yang warna pink. Oh iya, aku maininnya itu sebentar-sebentar aja ya, karena biar durasinya itu nggak terlalu lama. Jadi aku mainnya cuma sebentar doang. Terus di sini tuh ada yang warna kuning, sama ya original slime. Selanjutnya di sini ada warna pink lagi, cuman beda ya sama yang tadi. Sebenarnya sama sih ya, tapi beda cup gitu intinya. Terus yang hijau ini tuh ada Jiggly Water yang waktu itu aku bikin percobaan gitu. Ini aku simpen ya guys. Ini warna hijau, hijaunya itu kayak hijau tua. Tapi agak terlalu lengket, jadi aku mainnya cuma sebentar doang. Oke, selanjutnya di sini itu ada slime sama ya sama yang tadi. Yang pertama itu Avalon slime, tapi aku nggak mainin semua ya, karena sama aja sih slime-nya, cuman beda cup doang. Jadi ini aku mainin lagi satu, tadi kan udah satu. Bener-bener guys, kayak tekstur-teksturnya itu bagus banget gitu loh. Terus ini yang warna ungu itu ada original slime. Oke, selanjutnya di sini itu ada slime yang warna ungu juga, cuman beda ya. Ini aku lupa sih slime apa, tapi kalau nggak salah ini tuh slime yang original deh kalau nggak salah. Oke, selanjutnya di sini aku ada slime yang pakai cup-cup ini. Ini tuh ada yang waktu itu aku bikin unicorn slime, dan ini udah aku campur-campur dan jadi warna ungu. Warnanya itu menurut aku kurang bagus, karena kalau warna ungu yang dari pewarna apa namanya, yang ada ungunya gitu, yang ungu asli yang merah kupu-kupu itu, warnanya kurang bagus menurut aku. Jadi aku lebih suka yang campuran pink sama biru, versi yang campuran gitu. Kalau yang langsung ungu itu kurang bagus. Selanjutnya di sini tuh ada slime yang pakai lulur. Ayu dia lulur pengantin ya, yang versi tanpa aktivator gitu loh. Ini mudah banget cara bikinnya, dan teksturnya itu juga bagus. Oke, selanjutnya nih sama slime lulur, cuman beda ya, bikinnya tuh beda gitu waktunya dan caranya tuh juga beda.
Terus ini tuh ada slime, Mama Lemon Clear Slime. Ini aku mau bikin tutorialnya. Dan ini tuh ada slime lulur juga. Oh ya, aku maintainnya itu sebentar-sebentar doang ya, soalnya biar durasinya itu nggak terlalu lama. Dan ini tuh kayak cepet banget gitu loh maintainnya. Oke, selanjutnya nih cup yang kayak gini. Mulai dari yang pertama. Ini ada original slime, kecil banget. Ini teksturnya enak, plastik gitu, pasti pencet-pencet. Selanjutnya di sini ada slime yang buat percobaan gitu. Waktu itu aku bikin percobaan slime apa, aku kurang tahu. Dan ini masih aku simpen ya hasilnya. Terus ini ada slime lulur juga. Aku nggak tahu sih kenapa slime yang pakai lulur itu yang punya aku rata-rata itu warna orange. Ini yang warna orange lagi, slime lulur. Terus ini juga yang warna orange lagi. Ada tiga kalau nggak salah. Yang cupnya itu jenis cup kayak gini ya, yang agak tebel gitu cupnya. Oke, selanjutnya di sini tuh ada, bukan ini, salah ya guys. Ini itu Orbe Slime. Aku pernah bikin di video yang suara cetok-cetok slime itu loh, yang ASMR slime. Dan slime-nya bagus sih menurut aku, cuman akan pakai clear slime ya, dan clear slime-nya tuh benar-benar butek, warnanya butek gitu. Oke, next, ini tuh ada slime lagi yang cup-nya itu sama kayak tadi. Jadi yang pertama ini ada Pinkie Pie Slime. Ini perpaduan warna pink yang muda dan pink tua. Ini tuh bagus banget guys slime-nya. Ini base-nya original slime. Dan yang di atasnya tuh kayak ada bubble-bubble-nya gitu. Oh ya, ini aku udah diemin beberapa hari. Aku bikin udah lumayan agak lama. Dan benar-benar bagus banget, aku suka. Ini belum aku mixing sama sekali, jadi pas aku bikin slime collection ini sekalian aku mixing. Oke guys, jadi selanjutnya ini tuh sebenarnya ada Avalon Slime, tapi udah dicampur gitu dan jadi warna biru agak keungu-unguan. Ini tuh teksturnya benar-benar bagus dan aku suka. Oke, ini aku tutup dulu. Dan ya, selanjutnya ini ada sampo slime. Ini sampo zinc ya kalau nggak salah. Aku pernah bikin tutorialnya, kalian cek aja kalau misal kalian mau bikin slime kayak gini juga. Ini hasilnya itu masih bagus, teksturnya juga masih bagus kayak yang pertama bikin gitu. Pokoknya bagus gitu, aku suka banget. Di sini aku ada Blocklet Coffee Slime. Dan ini tuh udah agak lengket-lengket gitu. Jadi kan aku pernah ya bikin yang ASMR slime, dan itu aku tambahin activator, tapi lengket lagi gitu. Gak tahu sih kenapa, mungkin karena minumannya tuh kayak agak manis gitu kali ya. Terus ini itu ada Avalon Slime yang waktu itu aku mixing. Aku pernah bikin videonya yang slime kecil-kecil gitu, yang cup kecil. Dan ini aku juga udah kurangin sih buat eksperimen-eksperimen slime gitu. Terus ini ada slime dua bahan yang pakai wet glue sama lulur. Ini aku maininnya tuh cepet-cepet ya, karena biar durasinya nggak terlalu lama. Dan duluan itu aku nggak tahu gitu kalau aku mainin itu cepet banget pas aku bikin videonya. Terus lanjut aja ya guys. Yah, di zoom. Oke, ini yang terakhir itu ada slime apa ini aku nggak tahu. Dan ini slime-nya tuh benar-benar nggak bagus banget guys, teksturnya masih agak bagus sih tapi nggak enak itu baunya, dan warnanya aku juga nggak suka. Jadi langsung aja kita skip. Oke, jadi ini dia semua slime koleksi aku. Jangan lupa buat
Kalian yang suka videonya, di like videonya, komen, dan pastinya subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.